Sementara itu, kontingen Provinsi Jawa Timur Selasa 21 September 2021 tiba di Kabupaten Merauke. Kedatangan kontingen Jawa Timur disambut meriah warga Merauke. Tim ofisial dan atlet Jawa Timur disambut dengan tarian adat Papua dan pemberian mahkota bulu burung kasuari. Kontingen ini langsung disambut oleh Ketua Harian Sub Daerah PON Papua Klaster Merauke, Eleanor Dumatubun, dan para tokoh pemuda Papua. Kontingen Jawa Timur sempat beristirahat sejenak di Bandara Mopah, Merauke. Mereka bernyanyi bersama dengan grup band lokal. Dan kontingen Provinsi Jawa Timur ini akan mengikuti 6 cabang olahraga di klaster Merauke. Masing-masing adalah cabang olahraga sepak bola putri, catur, anggar, bermotor, gulat, wushu. Kontingen yang hari ini tiba di klaster Merauke, yaitu kontingen dari Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh ketua kontingen Pak Dedi, berserta para atlet sejumlah 36 orang.